Oke teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari garasi Bus Jekyll Holidays Pariwisata. Hari ini saya berkesempatan yang diberikan izin untuk mereview persiapan dari rombongan yang mau berangkat ke Yogyakarta untuk berwisata. Nah, saya akan melihat dan mereview langsung dari luar karena mobilnya masih dibersihkan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya agar channel ini terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Yuk kita lanjut ke videonya, seperti apa sih persiapan armada yang mau berangkat ke Yogyakarta ini untuk berwisata, dan armada-armada apa saja yang hari ini ada di garasi Bus Jekyll Holidays Pariwisata, teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke videonya. Nah, di sini ada armada yang akan siap berangkat ke Yogyakarta. Ini ada JHP046. Oh, waktu itu saya memang sempat pengen review mobil ini, dan nanti juga saya akan cari apakah mobil JHP045 ada. Ini adalah pegangan dari Pak Slamet yang waktu itu beliau pernah nunjukin saya unit MHD yang 7999, sekarang pegangnya ini ya. Nomornya di D7575JH. Wah, ini sih nomor beruntungnya 7575. Ada 7676, ada 7575. Nah, mobil Pak Akriboy nggak ada lagi wisata. Nah, kita lihat ya. Kita review dari luar dulu nih. Kayak gini ya teman-teman, Jetbus 3 Plus HDD. Sepertinya ini yang 2019. Ya. Nih, Mercedes-Benz JHP046. Kemudian untuk tampilan kemudinya dia seperti ini di dalam nih. Nanti kita kalau diizinkan buat masuk, kita masuk ya. Sekarang di luar dulu. Peleknya menggunakan pelek spesial, pelek premium Alcoa dia. Masih ada logo Mercy di sini. Ini logo Mercy-nya, berarti ini bawaan dia. Lalu ini pelek Alcoa-nya kinclong banget ya. Karena dia mau wisata, jadi harus kinclong. Dan suspensinya pastinya sudah balon, teman-teman tuh. Balon ya. Balon. Balon, enggak ada yang per, enggak ada yang per. Ini balon ya. Ini ada lengan penahan balonnya nih. Nih, Alcoa-nya nih. Alcoa, teman-teman. Pelek mahal. Dan ini buat sewa ya. Nanti saya taruh di deskripsi buat teman-teman buka website, buka Instagramnya di follow, Facebooknya juga di like ya. Kita review ya. Tulisan fontnya masih yang lama, Bus Pariwisata seperti ini, keren banget ya. Nah, untuk tampilan bagasi dia tutup kayak gini ya, ditutup. Pelek belakang juga dia pakai Alcoa. Tuh. Ya, ini 046 teman-teman. Sebetulnya sama aja sih antara 45, 46, 47 tuh sama, cuma beda di variasi sama yang pegangnya ya. Nih, Alcoa juga nih. Bannya baru tebel. Oke. Nah, untuk knalpot dia di sini nggak ada. Ini yang bedanya. Knalpotnya dia di sebelah kanan, dan ini asli, teman-teman. Knalpotnya asli. Mercedes-Benz PT Jekyll Holidays. Logo Jekyll-nya Adi Putro. Wah, keren. Yuk, kita langsung lihat ke samping. Pintunya dibuka nih, kita lihat proses ganti joknya. Nah, ini jok yang dua-dua. Kita intip dari pintu aja. Tuh, lagi pada dipersiapkan ya, biar siap. Biar siap buat ke Jogja, teman-teman. Mantap. JHP046, teman-teman. Wah, siap. Oke teman-teman, ini adalah unit kedua yang akan kita review. Ini akan berangkat ke Jogja juga. Keren banget ya ini. Mobil yang paling beda karena dia diparkir di sini dekat sama yang Voyager ya. Ini bedanya Voyager sama yang Plus tuh, kalau Voyager pintunya swing di belakang, kalau Plus itu dia full sliding. Nah, ini adalah Jekyll Holidays dengan plat nomornya D7744JH. Logonya nih Jekyll ya. Kemudian ini bando plusnya, Jetbus 3 plusnya, HDD pariwisata ya. Spionnya khas, yang lama tuh kayak gini, yang baru warnanya kuning. Kemudian untuk tangga dia ada tangganya nih. Nih baru dicuci, kelihatannya bersih sekali. Peleknya juga tuh kinclong. Nomor lambungnya ini JHP045 ya, 045. Nah, ini yang dicari oleh salah satu subscriber saya, makasih. Nah, ini saya kasih review JHP045 dari luarnya dulu.
Jetbus, fasilitasnya di atas. Kemudian Jekyll Holidays, Mercedes Benz, nomor telepon ini, lampu sen bantu di sini, pintu dia sama glass sliding, kemudian bagasinya nih, space frame nih. Krunya, halo Pak. Halo. Wah, ini pegangannya Bapak kan? Iya, iya. Iya, batangannya Bapak nih. Dengan Pak siapa? Bapak Kohari Setiawan. Bapak Kohari Setiawan. Krunya ya, Pak ya? Iya. Oke. Review bagasinya, teman-teman. Nih, makasih ya Pak udah izin review. Mantap. Nih, bagasinya teman-teman untuk 045 dia sangat-sangat luas. Bisa bawa barang banyak karena dia bagasinya tembus, space frame khas 1626 bagasinya tembus. Nah, untuk handle-nya di sini dia. Ya, handle-nya kuat ya. Dan ada di atas tulisannya Mercedes Benz, kemudian di sini ada pelangi Jekyll Holidays-nya, ini lagi dicuci persiapan buat ke Jogja. Pelek belakang Alcoa juga teman-teman untuk 045 ya, sama ya, kalau yang minta review 045 banyak nih yang pengen minta review. Ah, kita review sekarang. Nah, kita lihat mesinnya yuk. Mumpung mesinnya dibuka, yuk kita lihat. Nih mesinnya teman-teman. 1626 mesinnya kayak gini. Ya, ini 1626 mesinnya kayak gini nih. Keren ya. Tuh, 1626. Mantap. Knalpot dia sini bolong, yang belakang yang kanan ada, jadi nggak kanan kiri ya, cuma di sebelah kanan aja knalpotnya. Ada wifi juga. Nah, ini keren ya, siap berangkat JP045. Oke, okay. Depan, tengah, belakang, samping kanan seperti sama aja ya, nggak ada apa-apa yang beda, semua masih sama. Oke, okay. Keren, mantap. Ini dia JP045. Jadi teman-teman, unit yang di depan unit 045 itu ternyata ini adalah MHD teman-teman. Jetbus 3 plus MHD yang pernah kita gunakan dengan plat nomornya D7733JH. Wah, ini keren ya. Ini pernah kita gunakan teman-teman. Drivernya Pak Yanto dan krunya Pak Salam. Krunya tadi ada ya. Nah, ini kita nggak bisa lihat dalamnya, masih dibersihin. Kita lihat luarnya. MHD itu khasnya MHD nih, dari tempat connect ya di sini ke dashboard jauh. Kalau HDD itu deket. Ini lebih jauh dan lebih nyaman. Bangkunya tuh pakai apa? Rimba Kencana. Bangkunya pakai rimba teman-teman, pakai rimba kencana ya. Ini pintunya kebetulan lagi dibuka ya, jadi bisa kelihatan. Ini baru pulang juga dari Jogja katanya. JP053. Kemudian ini untuk tempat mengisi bahan bakar, dia di sebelah kiri. Untuk pelek dia pakai wheel dop yang bentuknya gini, stainless steel chrome ya, keren. Kemudian untuk fontnya dia udah Jekyll Holidays, nggak lagi bus pariwisata kayak gini. Pariwisatanya di sini. Nah, Voyager udah pasti Voyager. Nah, ini Voyager ya, 1626 juga. Nah, ini ada krunya. Halo Pak Salam. Halo. Halo Pak Salam. Sehat Pak Salam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, semangat Pak Salam. Semangat selalu. Semangat selalu. Nah, ini lagi ngebersihin, ada banyak oli nih teman-teman. Ini memang baru datang, jadi harus dirapihin ya Pak ya. Iya. Biar jos. Biar jos. Nanti wisata berikutnya ya. Iya. Oke, mantap Pak Salam. Mantap. Nih, kita sambil lihat di sini nih. Ada apa namanya? Mesinnya nih. Ini keren. Jadi aktivitas garasi di hari Rabu ini benar-benar keren, sibuk ya. Sibuknya ya ini ngebersihin, ngerapihin. Tuh ya. Saya enggak bisa masuk dulu ke dalam, teman-teman. Nanti kalau udah diizinkan sama pihak Jekyll Holidays baru masuk ya. Nih. Knalpotnya dia kanan kiri. Tuh, kanan kiri knalpotnya. Mesinnya itu sama 1626 semua. Dan untuk Adiputro MHD gini, ini yang 045 tadi. Oke, kita lihat yang sebelah sana yuk. Sebelah sana juga ada bus lagi nih. Ini juga yang mau ke Jogja nih. Ada yang mau ke Jogja ini. Oke, ini ke Jogja ya. Tuh, ini ternyata ini adalah mobil HDD ini. HDD ya.
mau ke Jogja ini 7.700 berangkat Jogja ini. Keren. 062 ya, pariwisata Jetbus. Wah, ini mantep. Sebelahnya ada SR2. SR2-nya siapa ini, kita lihat. Wih, kapnya buka sama 1626 juga tuh. Oh, ini Pak Unang dan juga Pak Toto nih. 7979. Harus apa plat nomor, teman-teman? Nih. 7979 ya. Oke, ini kita akan persiapan berangkat. Udah banyak, ini ada drivernya ya. Halo, Pak. Halo juga. Halo, Pak. Siap berangkat ke Jogja, Pak Sudrajat? Siap dong. Siap harus dong. Fit, harus fit, sehat, iya, selamat. Iya. Lebih ke jalannya, Pak Pak Selamat ya. Amin. Pak amin, Selamat. Amin. Ini Pak Selamat yang itu. Ini Pak Sudrajat. Iya. Sama Pak Ari. Iya. Yang itu Pak Ajat Kobra. Iya. Kenaiknya siapa Pak Ajat Kobra teh? Kusnadi. Pak Kusnadi. Iya. Siap. Ini mah yang plus tahun 2019 apa 20 nih Pak Ajat? 19. Ya. Oke, oke. Nah, ini udah ada ya, tour ya, leadernya. Ayo, jam 2. Oke, mantap. Hari turun kita SMPN. Nah, itu beda rombongan ya, itu Pak Slamet, yang ini rombongan SMPN 38 Bandung. Mau piknik asik cenah teman-teman. Mantap, bus 2 nih. Nah, ini kondisi dalamnya bus 2 teman-teman ya. Tuh. Tuh, udah pakai 3 plus HDD yang 2019-2020 akhir nih, berarti udah kita siap buat jalan nih. Putar balik dulu. Nah, yang Pak Ajat Kobra ini masih persiapan juga tuh teman-teman di sebelah sana. Kita bakal abadiin sama-sama keberangkatan pariwisata ke Jogja dari SMPN 38 Bandung ini dengan tema piknik asik cenah. Nah, itu yang Pak Selamet jalan dulu ya. Pak Selamet. Siap. Mantap. Oke. Oke, ini. Nah, kita mundur dulu teman-teman. Ikut sebentar ya. Nanti kita videoin dari luar. Biar pas baris langsung kita videoin. Nah, langsung sama Pak Sudrajat ini. Udah wangi busnya, udah bersih busnya, udah siap buat wisata. Drivernya gimana? Drivernya ganteng dong. Waduh. Tour leadernya juga ganteng. Wah, bahaya kalau udah ganteng orang cakep sih. Iya dong. Kita parkir ya teman-teman tuh. Khas pionnya 3 plus dia begini. Yang kita bisa lihat nih. Ini kalau boleh tanya Pak Sudirjat, ada lampu panjangnya nggak ini? Ada dong. Oh, ada. Cuman Basuri belum ada. Basuri belum ada. Nah, ini connect-nya Pak Ari. Siap. Yeah. Oke, okay, udah mau sekarang nih berangkat. Yeah, yeah. Oke, okay, hati-hati ya semuanya ya. Oke, okay, Bos. Hati-hati. Nah, nih, Ari. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Nah, ini Pak Sudrajat dan juga Pak Ari, teman-teman, berangkat Jogja. Luar biasa. SMPN 38 Bandung. Persiapan jalan menuju Yogyakarta. Wah, ini piknik asik. Temanya piknik asik, ya kudu asik. Ya, teman-teman. Wah. Oke, ini kita di bus 1. Tadi bus 2-nya udah berangkat, sekarang bus 1. Drivernya Pak Ajat Kobra. TL-nya Pak siapa? Pak siapa? Asep. Pak Asep. Ya. Pak Ajat Kobra aman, sudah aman. Siap berangkat. Oke. Siap. Mantap. Voyager. Voyager tuh. Wis, langsung klaksonnya yang model terbaru. Sip, hati-hati nya. Ya. Yuk, tadi berangkat ya. Siap. Ah, hati-hati. Ya. Sing selamat, sing sehat di jalan. Amin. Oke. Terima kasih. Oh, sama-sama. Woi, langsung telolet. Woi, keren. Pak Ajat Kobra berangkat teman-teman menuju Yogyakarta bus 1 SMPN 38 Bandung. Piknik asik dengan telolet-nya. Pakai telolet yang lama tapi tetap semangatnya semangat baru. Keren. Mantap. Mantap. Kameranya getar karena ini saya jalannya getar pelan-pelan aja. Nah, oke, saya fokusin ya. Oke.
Voyager, teman-teman, Voyager. Voyager ya. Voyager. Mantap. Siap berangkat. Voyager. Voyager, teman-teman. Jetbus 3 Plus HDD Voyager. Siap berangkat menuju Yogyakarta B1 SMPN 38 Bandung. Piknik asik. Siap berangkat. Woi, ke Yogyakarta. Selamat sampai tujuan, sehat selalu. Tutup video ini. Saya Reno Nugraha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.